الله الله لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kehidupan kita yang sangat indah ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita, kerana dapat menghirup udara yang nyaman, kerana dapat bernafas dan dapat sambung pada hari ini pengajian kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dengan harapan semoga di rumah Allah Subhanahu Wa Taala inilah kita meraih segala hidayah dan segala kemanfaatan. Semoga doa ini termakbul dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketenangan dalam jiwa kita dan juga ilmu berserta amalnya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama juga kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas, saya kira di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas kita ini dapat dikenalkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Kerana apa? Kerana daripada Al-Quran dan juga Sunnah inilah kita dapat kenal diri kita sebagai seorang Muslim. Saya ibaratkan, ya, kita punya mungkin semangat kita untuk kenal apa yang ada intipati Al-Quran dan juga Sunnah ini sebagai seorang anak angkat. Saya kira mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah lihat dokumentari Jejak Kasih, ya, di mana mungkin sebagai contoh seorang anak angkat tu dalam tak pernah jumpa ayah ataupun tak pernah jumpa ibunya. Dia tahu mana ibunya ataupun ayahnya duduk. Kemudian tak kala dia jumpa ibu dia dan juga ayahnya, dia rasa gembira. Kerana apa? Dia dapat tahu asal dan usul dia. Dia dapat tahu latar belakangnya. Jadi begitulah kita sebagai seorang Muslim, kita cuba tanamkan semangat mengenali ilmu Al-Quran dan juga mengenali ilmu Sunnah yang ada di dalam kitab-kitab yang digesakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tiba-tiba je teringat tentang sebuah artikel yang saya terbaca di internet. Seorang pemimpin terdahulu yang bukan Islam, tapi pemimpin terdahulu, namanya Mahatma Gandhi. Dia ini suka baca sejarah. Bila mana dia baca sejarah Islam, dia sendiri mengakui bahawa dengan dia baca sejarah Islam, dengan dia baca sejarah Nabi SAW, dia semakin yakin bahawa jalan penyelesaian itu tidak semestinya dengan cara pedang ataupun senjata. Dalam masa yang sama juga, dalam artikel itu terletak satu pendapat seorang writer, seorang penulis namanya Michael Hart. Dia menulis, dia mengkaji dan dia meletakkan Nabi kita Rasulullah SAW ini di antara seorang yang paling terpengaruh dalam sejarah. Dia kata Nabi Muhammad SAW, menurut kajian dia sebagai seorang bukan Muslim ni, menurut dia Nabi Muhammad ini berjaya dari sudut spiritual, berjaya dari sudut political dan berjaya dari sudut berbagai aspek lagi. Dan itu yang membuatkan pada dia, Rasulullah SAW ini di antara orang yang terpengaruh ataupun nombor satu orang yang terpengaruh di dalam sejarah.
Di antara orang-orang, ya tuan-tuan, khususnya yang bukan Islam, para pengkaji sejarah, namanya Bernard Shaw. Seorang pengkaji sejarah mengatakan, menamakan, melabelkan atau menamakan Nabi Muhammad SAW ini Savior of Humanity. Dia kata, kalaulah Nabi Muhammad SAW ada pada ketika ini, maka segala kesedihan, segala kepayahan dan segala keburukan yang ada dalam dunia ini akan dihilangkan. Akan dihilangkan. Kita doakan semoga mereka ini diberikan hidayah kepada Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka hidayah dan mengenali Islam dengan lebih mendalam. Ya? Itu di antara perkara-perkara yang patut kita tahu sebagai seorang Muslim. Ya? Bagaimana Islam itu sendiri dan juga bagaimana Nabi Muhammad SAW memengaruhi manusia sejagat. Tuan-tuan, di antara perkara-perkara yang sepatutnya kita tahu adalah, kita tanya, ketika ini sejarah mengatakan, saya beri contoh ya, ketika ini sejarah mengatakan bahawa US ini dah jadi superpower. Kita tahu dari segi sejarah dan sebagainya bahawa US ini sekarang dah superpower selama berapa tahun? Lebih kurang 80 ataupun 90 tahun, tak lebih daripada 100 tahun. Dan kalau kita belik-belik sejarah yang ada, buku-buku sejarah yang ada, kita akan ketahui bahawa Islam juga telah menjalani era keemasan mereka. Era keemasan Islam ni bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga Ottoman Empire. Terakhir era Islam itu pada ketika 1920-an. Bermakna tuan-tuan, Islam telah menjalani era keemasan, era kecemerlangan, kegemilangan selama 1300 tahun. Dia sustain tu kecemerlangan ni selama 1300 tahun. Di antara soalan penting yang patut kita tanya adalah bagaimana mereka boleh cemerlang? Bagaimana ulama-ulama pada ketika itu ataupun pemimpin-pemimpin pada ketika itu boleh cemerlang sehingga daripada zaman Nabi SAW sampaikanlah Ottoman Empire? Para mengkaji ataupun scholar telah menyatakan bahawa sebenar-benarnya yang menjadikan mereka boleh achieve satu achievement yang gemilang dan cemerlang adalah kerana pakar-pakar mereka, scholar mereka. Dan daripada mana mereka ni dapat, mereka ini berjaya dalam arena ataupun dalam dalam arena national ataupun regional kerana ilmu mereka. Dan ilmu yang mereka create ataupun adakan ini datangnya daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan ini merupakan pendirian mereka pada ketika itu. Jadi segala ilmu-ilmu yang para ulama kita sediakan, sebagai contoh mungkin di antara kita dah pun belajar mengenai fiqh ataupun usul fiqh, mantik dan sebagainya. Itu di antara aset-aset. Ataupun kita, mungkin di antara kita dah tak begitu familiar dengan usul fiqh ataupun kawaid fiqh dan sebagainya, lebih tahu mengenai Al-Quran dan juga Sunnah. Adalah harus bagi kita untuk mengenal identiti kita yang sebenarnya, latar belakang kita yang menjadikan kita ni sebagai seorang Muslim. Di antara juga perkara-perkara yang menjadikan umat Islam itu cemerlang adalah amalan-amalan yang digesakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lepas kita belajar mengenai bagaimana ya solat jemaah ini membantu ummah bersatu. Bagaimana solat jemaah ini meningkatkan diri ataupun development sebagai seorang Muslim. Kita kongsi
bahawa sebagai seorang imam ataupun pemimpin yang memimpin solat, sama ada dia ni sahabat dia ataupun sama ada dia keluarga dan sebagainya, kalau dia nak jadi imam, dia kena lihat kemampuan makmum dia. Kalau dia hafal surah-surah yang panjang, dia nak kena tahu, dia nak kena consider ability ataupun kemampuan para makmum dia. Dia tak boleh terus dah baca Baqarah ataupun Al-Imran. Di sini Islam ajarkan kita sebagai seorang pemimpin, kita tak boleh nak ikut road kita sendiri sahaja. Tak boleh nak jadi, tak boleh nak memimpin dengan cara dictatorship. Kena tanyakan, adakah makmum kita ataupun adakah follower kita ni mampu apa yang kita nak lakukan seterusnya. Tuan-tuan, kita juga kongsi ya, bahawa semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada bersangkut pautnya dengan solat jemaah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenat sekalipun, dia bertanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya apa? Dia kata, adakah sahabat-sahabatku di masjid dah tunaikan solat Isyak? Dalam keadaan tenat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan tanya keadaan sahabat-sahabat dia, adakah mereka dah tunaikan solat jemaah. Kenapa dia tanya? Sebab dia nak bangun. Bagi dia, Nabi SAW bukan tanya hanya nak tanya khabar dan sebagainya, tidak. Dia nak bangun, dia nak bangkit dan dia nak jalan, walaupun dia nak menuju ke arah masjid, walaupun dia dalam keadaan tenat, dalam keadaan sakit. Kemudian dia pingsan kali pertama, kali kedua, sehingga kali ketiga, baginda Nabi SAW betul-betul dah tak larat lagi lah. Dia utuskan seseorang sahabat untuk khabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengimamkan solat. Di sini kita dapat lihat dua perkara dalam dua sudut. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW nak tunjukkan kepada umatnya keprihatinan dia terhadap solat jemaah. Yang kedua, kita lihat bagaimana tekunnya, bagaimana yakinnya, setianya para sahabat sanggup tunggu Nabi SAW walaupun dah masa tu dah pingsan sehingga kali ketiga, tapi para sahabat tetap tunggu di masjid, tetap tunggu Nabi SAW untuk mengimamkan solat. Setianya para sahabat pada ketika itu. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, solat jemaah inilah di antara waktu kita ini bersatu hati kita. Kerana apa? Kerana kita tak lain, kita tak niat yang lain kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat contoh nak sembahyang zuhur sama ada makmum ataupun imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdiri dalam satu saf, dalam niat yang satu, dalam praktikal yang satu, arah menuju ke kiblat, dalam hati yang bersepadu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hampir hati kita, yang paling hampir dengan jemaah-jemaah yang lain. Saya beri contoh, kemungkinan bila mana kita dalam satu organisasi pun, walaupun kita dalam satu meeting sekalipun, ada di antara kita mungkin ada agenda-agenda yang tertentu. Katalah kita lihat corporate-corporate punya company, walaupun pemimpin dia dah cakap, okey, objektif kita pada hari ini adalah untuk mencapai sekian-sekian matlamat. Walau begitu tuan-tuan, saya yakin di antara mereka-mereka yang datang meeting pun ada agenda-agenda yang tertentu, kerana itu kerja, kerana itu bersangkut paut dengan pekerjaan dan sebagainya. Walaupun kita mungkin duduk satu meja makan bertentangan mata, kemungkinan hasrat kita, niat kita berbeza. Ya, kita tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adakan satu platform solat jemaah untuk train ataupun develop hati kita supaya bersatu. Dan dengan harapan juga, bila kita habis solat jemaah itu, hati kita masih bersatu kerana mencari apa saja kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
ini adalah di antara amalan-amalan yang mungkin kita tak dapat lihat secara mata kasar. Kita perlu mengkaji apakah kebaikan, apakah kemanfaatan. Jadi saya menggesakan kepada anda-anda yang sudah bergelar mungkin pemimpin, sama ada dalam keluarga, sama ada dalam syarikat, ataupun sama ada dengan sahabat anda nak pimpin menuju ke arah kebaikan, mulakanlah dengan bersolat jemaah. InsyaAllah, walau macam mana pun hati kita ni ada kedengkian dan sebagainya, InsyaAllah dia akan terhapus. Tuan-tuan, di antara satu amalan lagi yang merupakan amalan utama yang sentiasa digesakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa disyorkan atau digesakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah qiyamul lail, solat tahajud. Ada beberapa hadis yang saya ingin bacakan, beberapa poin pada hari ini tentang qiyamul lail. Saya bacakan satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka atha ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Erti di sebalik ayat ini adalah, dan dari sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu, semoga Tuhanmu menempatkan di tempat yang terpuji. Kita sedia maklum, segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan di akhirat nanti. Segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan diganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran, dengan syurga, insyaAllah, amin. Akan tetapi dalam masa yang sama juga, kalau seseorang itu melakukan solat tahajud, qiyamul lail, sama ada solat tasbih dan sebagainya, bangun malam, maka dia akan diperlihatkan di akhirat kelak di antara orang-orang yang terpuji. Di antara orang-orang, kalau dalam erti kata perkataan ini, mungkin outstanding. Ya, kalau kita sebagai employee, para pekerja, kita diberikan beberapa job scope ataupun kita diberikan amanah untuk datang mungkin sebagai contoh kerja daripada pukul 8.30 hingga pukul 5.30 sebagai contoh. Kita ada job scope kita tersendiri sebagai contoh. Tapi bila mana kita menunjukkan satu komitmen kepada contoh majikan kita, kita lakukan di luar job scope kita, kita akan dilihat sebagai seorang yang dihormati. Kita akan dilihat oleh orang-orang mungkin yang ada dalam company itu sebagai orang yang mulia dan sebagainya. Ya, tuan-tuan, kadangkala perkara-perkara tentang ketauhidan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal diri kita sendiri, ini ada di sekeliling kita, ada di depan mata kita. Ya, sama ada kita, adakah kita ambil masa untuk bertafakur, untuk bermuhasabah diri, untuk bermuraqabah dan sebagainya. Jadi di antara amalan-amalan yang terunggul yang menjadikan kita ini outstanding adalah solat tahajud ataupun qiyamul lail. Sama ada solat tahajud, solat tasbih, solat taubat dan sebagainya. Ini ada kena-mena dengan bangun pagi. Ya. Terlintas pula nak cakap tentang sebuah artikel yang saya baca dalam Yahoo News. Saya terbaca pada satu ketika itu tentang para entrepreneurs ataupun leaders, pukul berapa mereka bangun. Nah, ini non-Muslim ni, di antara mereka Steve Jobs dan sebagainya, pukul berapa mereka bangun. Di antara mereka bangun seawal 5-4 pagi kerana passionate dengan kerja mereka, kerana sungguh-sungguh dengan apa yang mereka nak uruskan, kerana mereka believe, kalau dalam perkataan bahasa Inggeris tu, believe in their own product. Sebab itu mereka seakan bangun pagi nak uruskan sebaik-baik mungkin. Dan kalau dah malam, mereka akan tidur tepat pada waktunya supaya dapat bangun pagi dan dapat uruskan segala urusan mereka. Kita lihat contoh Nabi SAW. Ada hadis
yang menerangkan ataupun yang menjelaskan mengenai kesungguhan Nabi SAW bangun malam sehingga bengkak kakinya. Kemudian Saidatina Aisyah tanyakan kepada Nabi SAW, kenapa wahai Rasulullah kau lakukan amalan-amalan ini sedangkan dosamu yang telah lampau dan dosamu yang akan datang telah pun diampunkan? Tapi Nabi SAW jawab apa? Afala akuna abdan syakura? Tak boleh ke aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Itu beza dia, tuan-tuan. Itu beza Nabi kita SAW dengan para pemimpin yang lain. Bagi dia, Nabi SAW tidak melakukan kerana duit. Mungkin ada businessman, dia passionate dengan dia punya produk. Dia sanggup bangun pagi sebab dia rasa mungkin boleh berjaya dan mungkin boleh dapat banyak dan sebagainya. Tapi Nabi SAW lakukan dengan rela hati, dengan kerana sifat komitmen dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tahu di dunia dan di akhirat dia akan selamat, walaupun dia tahu dia ini seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan kita mengenai qiyamul lail ataupun solat tahajud adalah sabda Nabi SAW yang bermaksud, saya bacakan dalam bahasa Melayunya, sehampir-hampir masa seseorang hamba Allah kepada Tuhannya ialah pada waktu tengah malam yang terakhir. Maka kalau anda berminat menjadi seorang dari orang-orang yang menzikiri atau yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada saat-saat yang tersebut, maka hendaklah anda lakukan perkara ini. Saat yang paling hampir Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, paling dekat masanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah saat kita saat sepertiga malam, bila mana kita berzikir. Tambahan lagi bila kita berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi bila kita solat, niat kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang pertama ini satu arahan, satu gesaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa agaknya, mungkin kita tanya ya, kenapa agaknya di antara banyak-banyak amalan, amalan qiyamul lail ini di antara yang sangat terpuji, sangat cemerlang? Yang pertama kerana tatkala orang sedang tidur di buai mimpi, seseorang itu akan bangun, akan paksa diri dia, tolak nafsu tidur dia, tolak nafsu nak dibuai mimpi, untuk bangun menunaikan solat, memperlihatkan komitmen dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dia kalau kita nak lihat secara logiknya. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita rasa amalan ini di antara amalan yang cemerlang? Ianya adalah kerana amalan ini kita lakukan dengan rela hati. Kerana tuan-tuan, kalau kita nak cakap tentang solat lima waktu, itu mungkin satu kewajipan. Kalau kita tak buat, kita takut masuk neraka. Ya? Kalau kita tak buat, kita takut masuk neraka. Ataupun kita takut kita ni jadi seorang hamba yang tidak bersyukur. Kita ni jadi seorang hamba yang fasik, yang buat dosa. Kerana wajib kita solat lima waktu. Tapi bila bertahajud, bila bangun malam, ianya dengan rela hati kita. Sebab itulah dia diberikan banyak ganjaran. Di antara amalan-amalan sunnah yang diberikan banyak sangat ganjaran. Kena bangun malam, orang tidur dia bangun, orang dibuai mimpi, air liur meleleh dan sebagainya, dia tetap bangun komitmen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kerana dia rela hati nak lakukan solat tahajud dan sebagainya. Hadis yang terakhir saya nak kongsi bersama anda tentang kecemerlangan solat tahajud adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud dalam bahasa Melayunya saya baca, Allah azza wajalla turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia
ketika tinggal 1/3 malam yang terakhir. Maka dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepada aku, akan aku perkenankan. Barang siapa yang meminta ampun kepada aku, akan ku ampunkan segala dosanya. Tuan-tuan, di antara pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini adalah waktu sepertiga malam. Maksud di sebalik hadis ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan berikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bangun malam secara personal. Kalau kita sebagai seorang pekerja, kalau kita lakukan komitmen kita dengan baik, bayangkan ya, kita mungkin kita dapat promotion, kita dapat daripada supervisor kita ataupun daripada manager kita, bos kita dan sebagainya. Tapi bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau CFO ataupun CEO sendiri turun bagi kita promotion, memperkenalkan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling, staff-staff yang lain dan lain-lain lagi, itu satu perkara yang memperlihatkan outstandingnya kita dalam company itu. Saya tak bermaksud nak samakan bos-bos atau CFO, CEO dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang itu mungkin satu contoh yang terdekat yang kita boleh ambil. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan bagi segala kerahmatan kepada orang-orang yang bangun tahajud. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kenali amalan-amalan yang boleh ubahkan kita daripada seorang Muslim yang biasa sehinggalah menjadi seorang Muslim yang outstanding di mata Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.